Semua, oper bolanya. Oke, Bundi. Nih, bolanya. Nih. Lah. Hup, ya. Hup. Gawat, Sumo. Ayo kejar bolanya. Ya, ya. Dasar gendut, mau dikejar sendiri aja. Hah? Jap. Aha. Tidak akan kita serahkan bolanya. Hop. Mondi tidak akan kalah. Ya. Hop. Hop. Yap. Hop. Ya. Hebat. Mondi punya ide. Ini semua gara-gara Sumo. Gawang kita jadi kemasukan. Ah, kok Sumo yang disalahin sih? Ini karena badan Sumo terlalu gendut, jadi telat kejar bolanya. Wah, Mondi sendiri juga terlalu kurus, jadinya kalah duel dengan Kit. Apa? Kok jadi Mondi yang disalahin? Ya karena Mondi memang terlalu kurus. Dasar gendut tidak tahu diri. Sudah teman-teman, apa? Jangan saling berkelahi dan mengejek seperti itu. Itu teh tidak baik. Kalian kan teman satu tim, harusnya saling gotong royong dong. Iya benar atuh kata Kuma. Ayo kita main lagi. Wah, semoga kalau main dengan si krempeng itu. Mondi punya ide. Mondi juga malas main sama si gendut rakus. Nyebelin. Bah, Sumo mau pulang aja. Mondi juga mau pulang. Welah, piye toh, kalian mau kemana? Jadi kita nggak main bola lagi toh. Jangan pergi dulu. Aduh, teman-teman, jangan pergi dulu atuh. Hah? Oh, kok Mondi harus ketemu si gendut di sini ya? Bah, siapa juga yang mau ketemu si krempeng? Oh, Mondi pergi aja. Oh, dasar gendut. Lezat. Lezat kali ini. Enak kali es krim ini, apalagi dinikmati saat udara panas begini.
Cihui. Makan pisang enak. Hari ini kita belanja di pasar buat makan malam kita nanti, Mi. Masak yang enak dan lezat ya, Mi. Yuhu, yang di bawah sana. Hai Kela, hai Kelly. Hai Wadi. Kalian mau kemana? Kami mau ke pasar. Dan Wadi. Ya elah, Wadi main sendiri aja deh. Yuhu, hai Kuma. Sapa to kui? Kowe mau kemana toh? Ayo mancing bareng aku wae. Mumpung iwake akeh tenan. Tidak ah, Mondi lagi males mancing. Welah dalah, padahal aku udah baik-baik ngajak kowe. Mondi pulang dulu ya, bye. Dadah Mon. Sing hati-hati ya. Enak sekali ini. Kayak suara sumo. Sembunyi ah. Enggak bosan ya dimakan berkali-kali. Si Kenut lagi makan es krim. Mau dikerjain ah. Pakai kulit pisang ini. Enak sekali ini. Tolong. Aduh. Sakit. Dasar gendut rakus. Makanya kalau jalan lihat-lihat dong. Dasar rakus. Awas ya Mondi. Dasar si grempeng ujil. Siang yang panas. Nyantai dulu ah. Enak sekali pisang ini. Mantap. Itu Mondi. Enak banget jadi Mondi. Bisa memanjat dan makan pisang sepuasnya. Mondi, semua juga minta pisang dong. Ada si Knut lagi. Mau pisang yang enak ini? Iya. Sini dong Sumo, panjat pohonnya. Kenapa? Gak bisa ngambil. Oh iya, Sumo kan terlalu gendut untuk manjat pohon. Dasar gurus nyebalin. Mau nubia ide. Kenapa ini? Tolong! Tolong! Aduh! Ya! Aduh, sakit sekali. Aduh, tolong. Tolong. Kelly dengar sesuatu enggak? Iya, Mi. Seperti ada yang minta tolong. 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 Iya,
Tolong! Itu suara orang minta tolong. Ayo, segera kita cari. Iya. Tolong! Tolong! Ya? Tolong! Dari sana sepertinya, Mi. Itu Mondi yang tertimpa pohon. Mondi, kamu kok bisa tertimpa pohon begini? Ayo kita angkat pohon ini. Tolonglah. Siapapun di situ. Satu. Sakit. Dua. Tolong. Tiga. Berat banget, Mi. Aduh, jadi gimana nih teman-teman? Mondi ingin keluar dari sini. Kita harus cari orang yang kuat untuk menolong Mondi. Kelly akan cari orang, Mi. Kelly, tunggu saja di sini jaga Mondi ya. Iya, Mi. Buruan ya. Tolong! Tolong! Siapapun tolong! Sumo! Sumo! Sumo gawat! Loh, Kelly, kenapa kamu tergesa-gesa? Sumo gak mau tolong Mondi. Dia selalu meledek Sumo. Tapi Mondi kasihan, Mi. Sumo harus segera tolong Mondi. Baiklah, karena Kela ini yang minta. Terima kasih, Sumo. Ayo, kita segera ke sana. Sabar ya, Mondi. Itu dia, Sumo. Wah, syukurlah. Mondi tertimpa pohon itu. Baiklah, Sumo akan angkat. Ya, sudah beres. Sini Mondi, kami bantu. Aku juga ikut bantu. Terima kasih teman-teman. Berterima kasihlah pada Sumo, Mi. Dia yang telah menolong Mondi. Kalian berdua harus berbaikan. Jangan bertengkar terus, Mi. Sumo, Mondi minta maaf ya. Ini semua salah Mondi yang selalu menginjek Sumo gendut. Ternyata teman yang baik. Iya, Mondi. Sumo maafin. Sumo juga salah. Nah, gitu dong, Mi. Kalian harusnya tidak saling mengejek, tapi saling tolong-menolong. Karena gendut ataupun kurus itu punya kelebihan masing-masing. Benar, teman-teman. Ayo kita antar Mondi pulang biar dia istirahat. Mondi punya ide. Maaf ya teman-teman, jadi merepotkan kalian. Mondi jadi merasa tidak enak hati. Santai saja, Mi. Mondi traktir makan ya.